Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel YouTube Rockin' Head, channel seputar dunia hobi bonsai ya. Nah sahabat bonsai, kali ini saya sedang di Bandung ya, di salah satu pebonsai senior di kota Bandung. Kita akan lihat-lihat ya koleksi-koleksi yang unik ya, dari pohon bermacam-macam. Di sini ada kingkit, bucida, saing simbur, banyak ya, nanti kita lihat satu-satu. Oke. Nah, sahabat bonsai, di sini di awal ya kita melihat ini ada pohon bucida atau nama latinnya geometri ya. Geometrical. Nah, ini daunnya seperti ini ya. Kecil ya. Tuh. Ini sangat subur di kota Bandung karena dingin ya. Tuh. Bucida, daunnya sangat kecil-kecil nih diperbandingin sama tangan saya ya. Tuh, sangat kecil. Ini ditanam langsung dari bibit ya, dari biji. Ya, ini bisa sangat lama ya. Tuh, kita lihat lagi, ini ada juga bucida lagi. Ini ada bucida lagi on rock. Ini media tanamnya pasir malang, humus, tanah humus ya, campur kompos, dikastar, dia subur seperti ini. Nah, ini ukuran small ya. Ada juga ukuran mame. Tuh, unik-unik, antik. Keren ya, kecil, mame, on rock, bucida. Ini ada yang masih di program di batu. Unik ya, kecil, antik, bucida. Ini ada asem jawa. Ini ada asem londo. Kita lihat yang lain. Jeruk kingkit. Masih bahan ya. Jeruk kingkit. Nah, ini bunganya kayak gini, bucida. Ini buahnya ini. Nah, ini buahnya ini. Bucida. Cantik jadi ngelihatnya, ada buahnya merah-merah. Kita lihat lagi ke atas. Ini ada Hokkien Tea, saing simbur, small, masih saing simbur, saing simbur ya. Nah, ini ada cemara pingpong. Nah, saya ketarik sama ini. Dia ini jadi bulat-bulat kayak gini. Cemara pingpong. Unik. Ini ada lagi. Masih bucida. Keren ya. Ada buahnya. Inilah dari bibit-bibitnya nanti, dari sini, dari biji-bijinya ini, dari buahnya ini, kayak biji-biji bunga ini ya, apa, pisang gigi ya. Masih bucida. Ini bucida lagi on rock. Wah, keren ya. Ini ada bucida lagi. Tuh, ini dari biji semua ini. Tuh.
dari biji ini. Bikin kayak gini mah bisa 5 tahun 6 tahunan kalau dari biji. Kalau di pot ya, kalau kita ground dia bisa lebih cepat. Di sini di pot aja langsung jadi butuh waktu lama. Tuh, bucida. Ini ada satu lagi bucida. Kita lihat ke atas ya. Tuh. Untuk payungnya ya. Bucida. Di sini banyak bucida. Ini saing simbur. Saing simbur. On the rock. Dia masuk ya. Dia masuk ke dalam sini. Ke dalam karang ya. Masuk, muter lagi, keluar. Tuh, keren ya. Kayak semi-semi penjing pohon di karang laut ya. Ini ada saing simbur. Saing simbur lagi. Keren ya. Ini ukuran small. Masuk small. Karena mame udah lewat. Ini juga dari biji. Masih saing simbur. Ini anting putri nih. Bogel anting putri. Ini juga anting putri. Masih bogel. Si bahan ya. Bahan-bahan prospek ini. Mantap ini. Bogel-bogel. Kalau untuk ukuran small, the max ya ini mah. The max. Nah, ini masuk ini. The max. Ini bahan-bahan the max ini, small. Ini ada kupalandak anggur Brazil. Masih ukuran small, tapi batangnya lumayan diameternya. Tapi small. Ini ada sianci. Dan ini ada bibit-bibit saing simbur nih. Saing simbur Vietnam. Tuh, ini kecil-kecil tuh. Daunnya ya. Saing simbur Vietnam. Tuh, medianya di kastar, pasir malang, tanah humus aja. Nih, saing simbur nih, bibit-bibitnya nih. Nih, ini ada jeruk kingkit. Tuh. Jeruk kingkit small. Tuh, sekilan ya, nggak nyampe. Ini ada jeruk kingkit lagi. Tuh. Bahan ya, jeruk kingkit bahan tuh. Kalau mau teman-teman mau bahan-bahan jeruk kingkit, ini kalau dari biji segede gini ya lumayan. Jeruk kingkit mah. Tuh. Ini kalau mau bahan-bahan bikin jeruk kingkit bisa ini. Jeruk kingkit lagi. Tuh. Oh, mahkotanya juga udah dapet ini. Tuh. Jeruk kingkit dari biji ya. Ini mah udah dapet semua. Ini mah tinggal ya pangkas tipis-tipis udah jadi ini mah. Kerangkanya. Tangan-tangannya udah dapet. Anak cabangnya udah dapet. Rantingannya udah dapet. Tuh. Ini mah tinggal ngelanjutin aja ini mah. Udah bentar lagi. Cabang-cabangnya udah dapet. Tinggal bikin anak ranting aja ini. Ini tinggal perapatan. Tinggal ngerapetin aja. Udah. Jeruk kingkit semua. Tuh. Nah, ini saya suka sama ini. Si black olive ini. Mantap ini. Kecil. Tuh, lihat atasnya tuh rapet tuh.
kayak payung ya, black olive, daunnya kecil-kecil kayak gini nih. Cih, mantap dia mah. Gitu tuh. Tuh, mantap ya. Kita lihat dari dekat. Tuh, meliuk geraknya. Aduh, kayak penari ya. Aduh, tuh. Daunnya juga kecil-kecil ini. Tuh. Bandingin tangan saya tuh. Tuh, kayak geometri, kecil juga. Ini unik ini. Tuh. Ini mah udah jadi, tinggal paling ya ini ya perantingan ini. Dia nanti mecah lagi ngerapet, tinggal ini mah udah bikin tangan ini diperbesar lagi dikit. Tuh. Mantap ya. Ini juga ada sianci lagi, tuh. Ukuran small masih 30 cm. Lumayan gede. Batangnya juga. Akarnya mah napak ya, mantap ya. Perantingannya udah jadi ini mah. Udah rapet ini mah. Udah bisa naik meja kontes ini. Tuh, ciamik. Ya, ini ada cemara duri. Tuh. Mendung, Bandung, sore mendung terus hujan ya. Enak, jadi udah seminggu ini nggak pada nyiram-nyiram ini. Libur menyiram. Hujan terus tiap sore. Tuh, di belakang itu ada bahan-bahan anting putri bogel. Tuh, tuh pada bahan semua tuh, bogel-bogel tuh. Demek semua itu kayaknya itu. Tuh. Masih anting putri. Bahan, masih bahan ya, prospek masih. Tuh, ini ada jeruk kingkit nih. Asik nih. Jeruk kingkit. Ini ada anting putri nih. Gede ini. Tuh, lihat tangan saya tuh. Tuh. Gede. Mantap. Anting putri. Dan ini ada anting putri juga gede. Mantap ya. Tuh. Anting putri. Ini mah udah rapet. Percabangannya juga tuh, ada cucu ranting udah pakai cucu ranting ini mah. Tuh. Lihat cucu rantingnya tuh. Tuh. Grotol-grotol. Anting putri. Gede ini. Nih, lihat perbandingan tangan saya nih. Tuh. Gede juga ini. Ah, itu ada anting putri lagi. Dan ini ada Arabica. Klampis ireng. Keren ya. Pohonnya karakternya tua. Ada keroak-keroak buatan alam. Alami itu. Ini ada semi mahkota di bawahnya. Udah tinggal pemadatan aja, udah cukup itu lah. Tinggal pemadatan. Pohonnya berliuk ya, ada dua mahkota ini bakal kayaknya. Berliuk, karakternya keren ini. Klampis ireng, Arabica. Mantap ya. Masih anting putri bogel. Ini tampak belakangnya ini. Ya. Ada sianci nih. Tuh, siancinya berbuah. Wah, keren ini. Sianci berbuah. Nanti dia masak merah. Itu lebih keren lagi itu. Apalagi kalau udah di meja kontes. Berbuah merah itu keren itu. Ini ada bibit-bibit. Nah, itu ada anting putri bogel pula. Nah, ini ada loser-loseran bucida.
Nah, ini Xianqi dari biji juga ini. Tuh. Xianqi meliuk-liuk ya. Keren ya. Antik, ciamik. Ini juga Xianqi juga. Tuh, akarnya mah mantap akarnya tuh. Gerakannya juga asik. Asoy. Oke, sahabat bonsai. Mungkin segitu dulu liputan kita hari ini. Berbagi ya koleksi-koleksi teman-teman di Kota Bandung. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Bravo Bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.